milah-milah. Kita masuk ke digital itu udah, kita udah masuk e-book, udah masuk audiobook, jadi orang yang malas baca bisa dengar. Terus kemudian kita masuk ke arena yang lain yang digital, kayak jualan bukunya lewat Tokopedia, lewat belanja.com, macam-macam. Jadi semua kayak kita bergerak ke sana. Wisatanya DKI gitu. Jadi yang sekarang belum tahu, tahunya Pulau Bidadari. Di situ banyak sejarah sebenarnya. Banyak sejarah yang di belakang Pulau Harus. Jadi kalau untuk mengetahui sejarah Indonesia, salah satunya kita mulai dari situ. Banyaklah kita mulainya, salah satu Pulau Harus.